pamit dulu sama Jambul, nanti mungkin 20. Halo pemirsa, ya pagi ini saya tidak membuat video tentang mancing, saya akan membuat video tentang perpisahan untuk pekerjaan saya. Ya mungkin beberapa bulan ke depan saya akan tidak bekerja lagi karena adanya kendala internasional, ya, karena pariwisata ditutup, tempat-tempat wisata ditutup, hotel-hotel ditutup, restoran-restoran ditutup, semuanya ditutup. Makanya saya membuat video ini supaya bisa menjadi kenang-kenangan di waktu adanya virus corona ini. Jadi untuk teman-teman, ya, beginilah aktivitas saya sehari-hari, ya, di tempat saya bekerja seperti ini. Ini ada teman, ya. Ini ada Pak Jambul, ya, dengan laptop di sebelah hotel. Mau tutup juga katanya karena sepi, ya. Tanggungan juga masih banyak karena tidak ada keringanan dari pihak Finen, katanya tidak ada keringanan meskipun kondisi di pariwisata saat ini masih sepi, ya, tidak ada pendapatan yang dan pemasukan, tidak bisa bekerja lah. Tidak bisa bekerja, pendapatan tidak ada, pemasukan tidak ada, dari pihak Finen juga nggak ada kelonggaran, pasti, ya, pasti kelaparan, ya, kan? Ya masih, ya, beginilah keadaannya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Nih, ada Pak Wayan di sana. Nih, kita ucapkan sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu bulan depan. Semoga COVID-nya cepat berlalu. Ya, terima kasih. Aduh, ini juga teman-teman saya di water spot, juga saya akan ucapkan selamat bertemu lagi beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan untuk teman-teman saya di water sport sini. Tapi juga masih saya akan aktivitas ke sini, saudara, ya, aktivitas ke sini untuk aktivitas mancing. Jani Pak Dolok, ada Pak Jo, juga ada Pak D-nya di sini. Oh, ya, juga menggunakan perpisahan karena untuk wisata ditutup. Pak Darmawan, bukan Pak Dolok namanya. Ini Bagus Sumantro. Ini Bagus Sumantro. Jos. Yo, minum kopi. Kopi perpisahan. Pi, lanjutkan ngopinya, Pak Jo. Yo, lanjut. Yo. Lanjut. Stongkano, boleh, boleh. Ada. Oke, saudara. Teman-teman juga lagi siap-siap itu masukin barang-barang di sana. Lagi siap-siap masukin barang-barang, masuk ke gudang untuk close atau tutup layanan di restoran. Sambil jalan-jalan, ya, kita nikmati situasi di sini. Yuk. Kita jalan-jalan di sini di restoran, ketemu dengan Komang, ya, ketemu dengan Mang Adi. Bagaimana kesan-kesannya, saudara, untuk situasi saat ini? Tidak ada kesan-kesan, menunggu nasib aja. Oh, menunggu nasib. Gimana, Komang? Gak bisa bilang apa. Gak bisa bilang apa, katanya, saudara. Oke. Kita jalan lagi ke sana, tanya-tanya, ya. Suasana di pantai sepi, tidak ada tamu ataupun aktivitas apapun di laut. Ya, Pak Jo.
karena sepi tamu nggak ada, makanya loncer-loncer ini diperbaiki ya, dihaluskan, nanti dicat kembali. Ini aktivitas keseharian Pak Jo di sini. Oh. Sibuk bos, sibuk. Bukan lockdown. Kan. Pamit dulu sama Jambul, nanti mungkin 2 bulan enggak ketemu. Oke, bos. Mau ke mana kau? Hah? Mau jalan-jalan makan angin. Kita enggak punya tanggung jawab untuk masih ini dana sama yang kecil-kecil itu yang sudah di dulu. Bayar. Kita enggak punya tanggung jawab untuk masih ini dana sama yang kecil-kecil itu yang sudah di dulu. Air laut sedang pasang. Oke pemirsa, sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Saya Om Batman Pancing mohon pamit ya, doakan agar musibah internasional ini ya cepat berlalu. Oke, salam.